Kapten Blockman pun mengeluarkan jurus universe. Dia pun membuat ilusi bayangan dan menjadi tiga. Lalu terbuatlah portal dimensi, guys. Semua orang pun dipindahkan ke dimensi yang berbeda. Buset, jurus jam apa tuh? Gagasan kita gak disap. Loh, akhirnya mereka pun disap ke tiga dimensi yang berbeda. Ada yang ke DN, ke Nether, terakhir ke Pulau Salju. Kita bakal ke DN. Ada yang terpental ke dalam DN juga. Naganya malah digeprek. Kurang ajar. Berani-beraninya dia mengirimku ke tempat yang seperti ini. Beberapa menit kemudian muncullah Titan Drill Man. Ternyata dia juga dikirim ke sini, guys. Setelah itu muncul lagi para kulcaci. Ternyata datang Bapak Lubak dan juga Villager. Waduh, bapak di mana nih? Lah, di ani. Oh, no. Tetapi naganya malah kegeprek. Kasian sekali kegeprek dia, guys. Hancurkan kalian semua. Terbakan Jaran Juggernaut. Hancurkan mereka. Magical Titan Riman, jurus pedang planet Helion. Yon, Magical Kepala Bos. Rasakan ini, listrik Astro Talent. Anjay. Wah, gawat. Titan Riman diserang tuh. Ayo kita selamatkan dia aja. Kalian punya ide kah? Wih. Jurus pengumpulan. Ya, dikumpulkan dragonnya, guys. Ya udah, bantu bapak ya. Kalahkan Titan Drill Man. Siap. Oke, suruh dia nyerang Astro Toilet. Ayo. Let's go. Widih. Langsung kena bokongnya. Mati dia. Rasain. Mampus. Kerja bagus. Kamu. Bapak lupa, kalau masih ada Saintis Astro. Buset. Si Tongkol nyerang, guys. Ada torpedo juga. Wow, kerja bagus. Widih, itu torpedo Tongkol. Mamam, rasain tuh. Nah, mumpung dia lagi mental, kita selamatkan Titan Drillman, guys. Oke. Dan terlihat di sana, Astro Toilet Merah terjatuh dan masuk ke lava. Dan setelah itu, Azuya dan Prince Diamond pun terpental. Dan dia juga masuk ke Nether. Lalu yang terakhir, muncullah Titan Clockman. Dan sekarang, dia siap untuk melawan Astro Toilet Merah, guys. Seperti apakah ceritanya? Tonton sampai habis, guys, ya. Lah, Frost, kita ditransfer ke Universe Nether. Yang lainnya kemana kira-kira ya? Titan Clockman juga kesini. Berarti salah satu musuh bisa jadi ada di sini juga, Frost. Wah, bahaya nih. Ya adalah, guys, sekarang kita bakal mencari musuh yang ada di sini. Kita lawan bersama Titan Clockman juga. Dan akhirnya Titan Astro Merah itu pun segera muncul. Ternyata dia kebal terhadap lava, guys. Dan langsung saja dia melihat seekor gas. Dia pun berencana untuk menjadikan gas ini sebagai anak buahnya. Dan gas itu pun disedot. Maka terbuatlah bocil-bocil Juggernaut ini, guys. Mereka semua akan menyerang Azuya Sensei dan kawan-kawan. Azuya pun langsung dibawa oleh Titan Clockman ke tempat yang paling aman, guys. Karena di sini sudah banyak ada Astro Toilet. Tapi sepertinya dia sudah dikejar oleh Astro yang kecil-kecil. Dan dari belakang, dia pun dileser. Sampai akhirnya Titan Clockman itu pun kehilangan keseimbangan, guys. Dia pun mendarat di tempat yang lebih aman. Hampir. Kita diserang, coy. Ayo, jangan mau kalah. Lawan Juggernaut itu. Wah, kawan. Wah, pertahanlah. Jump Lockman, keluarkan pedang suci. Ayo, hajar Juggernaut itu, let's go. Tewa.
satu tewas ya guys. Dan satu itu pun meninggal dalam satu serangan guys. Setelah itu Azir dan kawan-kawan pun segera ke universe lainnya untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain guys. Ayo, dia bikin kolam lava. Jangan-jangan mau diubah menjadi api. Oke lah, jadi dia bakal mengubah Titan Drillman menjadi Titan Drillman magma. Lah, malah muncul gas magma. Bukan ini, woi. Ganti. Biar bapak aja. Nih, bapak pencet. Tuh lihat, lavanya langsung ke dalam tubuh Titan Drillman. Karena Titan Drillman mendapatkan asupan magma, jadi dia berubah menjadi Titan Drillman magma. Magma UN Ahendra dan jurus putaran Ejas. Ya, meninggalkan. Sampai dia kabur. Ayo, kita kejar dia. Kita masuk ke portal itu. Kemudian lubang dan para villager pun akan mencari saintis itu ke NCT. Dan akhirnya dia pun sudah sampai guys. Dan langsung saja mereka akan mencari saintis itu sampai ketemu, agar kita bisa memusnahkan Astro Toilet dari muka bumi ini. Jadi kita sekarang akan menggeledah NCT ini. Tunggu weh. Robo saja lah. Ada pedang dari bawah. Mau nggak mau, kita harus kabur. Buset. Dan ternyata lubang pun diserang oleh saintis itu menggunakan pedang-pedang yang muncul dari bawah, guys. Bapak mati. Ternyata bapak masih hidup. Jangan. Bapak nggak mau mati. Kabur. Untung bapak nggak mati, guys. Dan dari jauh muncullah Surker Bob. Dan Tongkol pun mengorbankan diri. Dia terkena efek levitation, guys. Bapak belum mati nih. Si Tongkol naik tuh. Kasihan, guys. Buset, dia diserang sama saintis Astro. Gawat. Kita harus selamatin si Tongkol. Dan Lubak pun bergegas untuk naik ke atas agar mereka bisa menyelamatkan si Tongkol dan membawa Sulker itu, guys, agar mereka bisa menyerang si saintis Astro, guys. Bukan hanya Tongkol, semua akan lenyap sekarang. Bersiap-siaplah kalian semua. Pedang Iblis. Rasakan ini. Oh, woi, keluar kau. Serang pedangnya. Dan pedang itu pun terkena efek levitation. Kurang ajar, pedangku tidak bergerak. Ya, serangan terakhir. Bapak sekarat, tolong. Ini adalah akhir hidupmu. Kamu akan mati sekarang. Siapa tuh? Sakit, jangan. Saintis Astro pun sudah meninggal dan Titan Drillman disedot oleh dimensi waktu, guys. Azio dan kawan-kawan pun dikirim ke kutub utara, guys. Buset, kita ke dimensi waktu. Dingin banget, San. Di kutub utara nih. Kita di dunia salju. Jadi kita mesti hati-hati, guys. Ada petir. Buset, padahal cerah banget, coy. Kenapa tiba-tiba muncul hujan? Kabur. Malah kabur duluan dia, coy. Dan ternyata muncul cuaca yang sangat ekstrim. Dari kejauhan tampaknya ada badai angin topan salju, guys. Asya dan kawan-kawan dalam bencana besar. Angin puyuh, kabur. Guys, tunggu, buset malah kabur semua. Akhirnya mereka pun semua kabur. Salah satu villager malah mendekat dan dia pun kesedot oleh angin puyuh itu, guys, dan terpental. Langsung terkena petir. Buset, gawat, ada petirnya juga. Kabur guys, cari tempat aman. Tiba-tiba ada yang aneh. Badai itu pun membelokkan arah, guys. Lulu, cuacanya kenapa jadi cerah banget, coy? Langsung hilang. Buset,
Ah, bukannya itu Titan Speakerman dan Titan Kameramen. Tapi kenapa mereka memakai Astro? Ternyata Asia Satu Universe bersama Titan Kameramen dan juga Titan Speakerman yang sudah berubah menjadi Astro, guys. Apakah Asia bisa melawan Astro ini? Tonton sampai habis, guys, ya. Kayaknya dia jahat, guys. Siapa? Buset. Dia gak mempan, coy. Oh no. Semua akan kukalahkan. Buset. Dia ngeluarin Monster S. Kabur. Banyak sekali, guys. Dan mereka semua pun dikejar oleh para Yeti dan juga pohon es. Ayo, guys. Lah, cuacanya berubah lagi, coy. Buset. Ini kayaknya dikendalikan oleh Titan gabungan itu. Dari kejauhan muncullah bola salju raksasa yang berkeliling jatuh ke arah para villager. Dan villager pun semua pada mengumpat. Ada yang kejar-kejaran, guys. Dan salah satunya malah dia kamuflase menjadi salju. Tapi saljunya cuma setengah. Ya, ketahuan dong. Cuman ini monster kayaknya EQ 0. Masa gitu doang gak lihat, cok? Oh, malah nge-lag. Dan satu orang pun lari-larian dikejar oleh batu itu. Tapi batu itu takut sama si tongkol. Guys, kita dalam bahaya besar. Soalnya Astro itu bisa membuat bencana alam. Lihat noh, teman kita sudah pada meninggal semua. Jadi mau tidak mau kita harus kabur dari sini dan meninggalkan tempat ini, guys. Iya, Sen. Bapak nggak punya ide. Ya udahlah, guys, kita kabur aja. Tapi jangan lupa, kita harus siapkan senjata. Dari kejauhan muncullah Portal Universe. Dan yang keluar adalah semua Titan dari universe lain yang bersatu menyelamatkan tim Asia Sensei, guys. Mereka semua akan melawan Astro gabungan itu. Bagaimana ceritanya? Kita tunggu di episode selanjutnya, yaitu episode 9. Jangan lupa kalian like sampai 10.000 like agar series ini bisa lanjut lagi, guys. Akhirnya semuanya berkumpul. Aku hancurkan kalian semua.